اليمان تي في سرنا الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد معاشر المسلمين والمسلمات para pendengar radio suara al-iman, kaum muslimin, kaum muslimat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tak lupa kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah berhenti memberikan kenikmatan demi kenikmatan kepada kita semua. Sehingga pada kesempatan sore kali ini, kita masih bisa dipertemukan kembali dalam keadaan sehat walafiat, ya. Dan pada kesempatan sore kali ini, ya, kita masih ditunggu beberapa latihan. Latihan tentunya, tentunya adalah latihan dari rotil kiroah tadribat tadribat ya untuk meningkatkan kemampuan, kemahiran membaca <tuh> ya agar kita membaca dengan benar dan lancar dan agar kita bisa paham teks-teks bahasa Arab dengan pemahaman yang benar ya. Nah, kita kemarin telah masuk pada pelajaran yang ke-8 Ad-Darsus-Semin ya yang menjelaskan tentang qimatul amal. Ya, kita sudah baca mufradat-mufradat yang baru dan juga nas atau teks bacaannya. Demikian pula kita sudah masuk pada latihan yang pertama dan kedua. Ya, maka siap-siap para pemirsa dan para pendengar sekalian siap-siap untuk berpikir ya menjawab latihan-latihan berikutnya yang sudah menunggu kita. Nah seperti biasa sebelum kita melanjutkan pembahasan terlibat atau latihan-latihan yang masih tersisa kita nge-refresh dulu meroja ringan dulu yaitu kita baca teks bacaannya ya agar kita kembali ingat tentang nas atau teks bacaan yang sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. 6. Nah, Qimatul al amal Al-amalu dharuriun likulli insanin liannana biduni amalin la nahsulu alal ghidai wal kisai wal dawai wal sakani wa ghairiha. وقد منحنا الله العقل والجسم والارض بما فيها لنحصل منها على ما نريده فواجب علينا ان نعمل في الصناعه والزراعه وغيرها لنستفيد من عملنا ومن خيرات الأرض الطيبة النافعة وكل إنسان حكيم يمكن أن يجد العمل الذي يناسبه ليعيش سعيدا ينفق على نفسه وعلى أسرته وينفع أمته yeah. Sedikit sekali teks bacaannya, tapi sangat padat sekali maknanya. Ya, sangat padat sekali kandungannya. Yang intinya adalah apa? Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyediakan ya, segala sesuatu di dunia ini untuk kemaslahatan manusia. Tinggal kita. Ya, yang dikasih akal oleh manusia, dikasih jasad, badan dan juga dikasih sumber daya alam yang begitu melimpah. Ya bagaimana kita manfaatkannya agar bisa memberikan manfaat ya baik untuk diri kita dan juga untuk orang lain mulai dari yang paling dekat yaitu keluarga dan seterusnya sampai umat manusia. <tuh> ya. Nah, yaitu adalah teks bacaan tentang Qimatul Amal ya. Kemudian kita ke halaman fi safhati ini wasitina pada halaman 62. Ya, pada halaman 62 kita akan menjawab at-tadrib salis Latihan yang ketiga. Ya latihan yang ketiga ini apa perintahnya Akmil al Jumalal Atiata Akmil Jumalal tapi kok cuma ada tiga ya nah, cuma ada tiga nomor ya salah satu arkam. Dan nah cuma ada salah satu as salah satu asilatin cuma ada tiga ya soal saja akmilil jumal al atiyata lengkapilah susunan susunan kalimat berikut ini ya ya ini mudah-mudah susah ini mudah-mudah susah karena tinggal melengkapi saja kullu fallahin yanfa'u titik 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 Wa ya'malu fasyarallahu. Ini kalau nggak salah Al-Quran ya Ayat Al-Quran Wa kuli a'malu Fasayarallahu Titik 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 Kemudian yang ketiga itu salah ketik ya salah tulisan harusnya yang ketiga tapi nomor lima al insanu yumkinu an yajidal amal titik 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 nah ya jadi tiga nomor sudah siap untuk dijawab ya bagi para pemirsa dan para pendengar silakan mencoba ya untuk menjawab pelatihan yang ketiga ini tafadhol silakan bagi pemirsa Liman TV maupun pendengar setia radio suara Liman yang ingin mencoba menjawab pelatihan pada sore hari ini dapat menghubungi kami pada nomor 031 -3710 Baik, kita coba angkat satu penelpon yang telah masuk. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ibu Yati. Silahkan, Ibu. Nah, Ibu Yati, kaya Waalaikumsalam, Salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaya Ibu Yati. Alhamdulillah, Nabi Khairin. Alhamdulillah, sehat Ibu, ya. Nah, kelihatannya sudah siap, Ibu. Tafakwali, silakan menjawab pelatihan yang ketiga. Nah, ya jumal al atiati -ati. atiata awalan atiata awalan kulla fal kullu yang fa'u mazra'atun coba diartikan ibu yati setiap Nah, kayak terputus ya. Nah. Kadar <kuh> Allah terputus teleponnya. 6 nah, silakan. 6 nah, bagi Ibu Yati atau pemirsa Aliman TV lainnya dapat yang ingin bergabung bersama kami dapat menghubungi kami pada nomor 081313710210. Baik, kita coba angkat kembali. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, nah, silakan dilanjut. Nah, Ibu Yati, tadi <tuh> Terputus, silakan diartikan Ibu Yati ya tadi. Setiap petani. nah. Memanfaatkan sawah. Nah, yang fau berarti apa? Memberikan manfaat. Ilmu nafi, ilmu yang ilmu yang bermanfaat. Ya berarti setiap petani yang memberikan manfaat. Nah, setiap petani itu memberikan manfaat titik-titik-titik. Apa kira-kira ibu? Mana salah? Ya, kurang tepat karena yanfa'u artinya memberikan manfaat. Kullu falahin. Kullu falahin. Kullu falahin yanfa'u. Ya, kelihatannya Ibu Yati yanfa'u ini tergambar artinya memanfaatkan ya Ibu ya. Iya, manfaatkan. Nah, yanfa'u nafa yanfa'u artinya memberi manfaat. Ya, memberi manfaat. Kira-kira biasanya petani Ayo, itu. itu Petani itu memberi manfaat kepada siapa gitu ya. Kullu yanfa'u memberikan manusia manfaat kepada insana. kepada siapa ibu al insan ah santinam kullu falahin yanfaul insana atau dikasih wal hayawana bisa ya manusia dan hewan ya nah jayib sanian takulik malu fasaya rohlahu nafaan Fasayarallahu Naf'an Naf'an Artinya apa Ibu? Setiap pekerjaan Maka Allah akan melihat Manfaat hmm. Nah sebenarnya Nomor dua ini Ayat Al-Quran ya Ibu ya Saya tadi cari Ternyata wa kuli amalu fasyarallahu amalakum katakan wahai Muhammad ya silakan kalian berbuat maka Allah akan melihat amal-amal kalian gitu fasyarallahu amalakum jayib enam nomor tiga ibu silakan <tuh> nomor tiga al insanu yumkinu an yasidal amalal hadi lunas itu. Masya Allah. Barakallahu Ibu Yati. Jazakillah khairan. Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, nomor tiga. Ya, eh, nomor tiga ini. Eh, karena ingat, jadi langsung bisa ya. Eh, jawabannya. Al-insanu yumkinu an yajidal amal alladhi yunasibuhu ya manusia atau seseorang itu mungkin ya memungkinkan untuk mendapatkan pekerjaan yang yunasibuhu yang mencocoki dirinya gitu. Jaid. atau at sekarang. at rabi. <tuh> ya, at di sini adalah akmil kama fil namudzaj. Akmil kama fil namudzaj ya sempurnakan seperti pada contoh sempurnakan seperti pada contoh berarti ada yang kurang ya sehingga kita harus sempurnakan nam akhi ya'malu fi maktabil baridi huwa titik 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 ternyata kita harus sempurnakan yang titik titik tadi akhi ya'malu fi maktabil baridi Huwa muwadzufun. Ya, saudaraku, saudara laki-lakiku bekerja di kantor pos. Saudara laki-lakiku bekerja di kantor pos. <tuh> ya, huwa muwadzufun. Dia adalah seorang pegawai. Nah, itu ada empat nomor. Silakan untuk mencoba menjawabnya. Nah, tafadhol. Baik, kita akan kembali mengangkat satu penelpon. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Um Abdillah di Solo, silahkan Ibu. Amin ya. Nah, Ibu Um Abdillah, kaifa haluki? Alhamdulillah, di kaifa haluki. Alhamdulillah, semuanya sehat ya. Alhamdulillah. Nah, sudah siap Ibu Umm Abdillah ya. Tafadhali. Insyaallah Ustaz. Rahit abdi ya malu fi jirati wa falahun. Jadi, terjemahkan Ibu ya. Ini Di tersemakan? Ayahku berterjadi di pertanian. Nah, di pertanian. Di bidang pertanian? Iya, seorang petani. Sayyid. Naam. <tuh> Isnan Tuhti Walimul ma fil madrasati Iya mudari satun Masya Allah nah, Terjim Terjimi nah. Saudariku Mengajar di sekolah Dia seorang guru Masya Allah nah. uh, Salah sah sodiyaki yak malu fit ijaroti dua tajirun sayid nam eh, temanku bekerja di perdagangan dia seorang pedagang nam sayid eh, ata ibrahimu yak lupul ilma dua polibun artinya ibu ya pak Artinya Ibrahim Ibrahim menuntut ilmu dan mencari ilmu dia seorang penuntut ilmu. Masya Allah. Barakallahu fiq Ibu Mabdillah. Ya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ya sudah dijawab dengan tuntas oleh Ibu Mu'abdillah, ya. malu fi zira'ah. Bapak saya ya bekerja di sektor pertanian di bidang pertanian. Maka dia seorang apa? Fallahun. Huwa fallah. Ukhti tu'allimu fil madrasah. Saudariku mengajar di sekolahan. Nah, kalau ngajar berarti ya, hiya mudarrisatun. Nah, pakai tamar buto karena perempuan. Hiya mudarrisatun risetun nah, kemudian teman laki-laki saya ya ya'mal fit tijaruh. dia bekerja di bidang tijaroh perniagaan perdagangan nah, huwa tajirun. dia adalah orang yang melakukan tijaro berarti tajir itu orang yang melakukan tijaro atau perdagangan perniagaan ya jayid kemudian yang keempat Ibrahim yatlubul ilma Ibrahim menuntut ilmu menimba ilmu meminta ilmu artinya belajar huwa talibun karena masih belajar maka Ibrahim ini adalah seorang pelajar siswa atau kalau marhalanya atau tingkatannya itu sudah tingkatan perkuliahan ya berarti mahasiswa gitu. Nah, jahit ya. Sekarang kita lanjut yaitu at-tadribul khamis. Istamil kulla kalimatin min al-kalimatil atiyati fi jumlatin mufidatin. Ya, yaitu gunakan setiap kata dari kata-kata berikut pada jumlah mufida. Ya, ada berapa itu? Ada enam. Nah, silakan, ada enam. Ya, silakan dicoba untuk membuat Yaitu, contoh susunan kalimat jumlah mufidah. Tafadhol Baik, kami kembali membuka kesempatan bagi pemirsa Liman TV yang ingin mencoba menjawab pada latihan Atta triple Khamis dapat menghubungi kami pada nomor 031 Baik kita coba angkat satu penelpon Halo, Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Dari Ibu Yati kembali, silahkan Ibu Nah, nah Ibu Yati silakan. Ini latihan kelima, 6 nah. Takmil kula kalimatin min kalimatil ati-ati tiga latin awalan awalan tiga nah tiga <tuh> ri, tiga al amalu al amalu tiga li ahmadi li anahu yunfiku nafsihi wa utrotihi Masya Allah ya yeah. jayid nam kalian <coughs> asa asa takrun ma'azawjatihi khumsa sanawatin Masya Allah ya yeah artikan ibu ya, biar nah, yang ya. lain juga <coughs> Nam? artinya Ustaz iya bakar hidup istri bersama istrinya selama 5 tahun Syed. Masya Allah, Nam. dan salisan ya yes. tapi itu Fawati h, Fawati h, jasapitu, silda sidi, insani. Tersebanyaknya nih bu, Fawati Buah-buahan itu memberi manfaat untuk suku manusia. Nah, manusia. berarti Ibu Yati ya, kalau yang memberi manfaat tadi nafa'ayan fa'u. Kalau istafada yastafidu, itu mengambil manfaat. Memberi? Mengambil. Istafada yastafidu, mengambil manfaat. manfaat. Umpama saya ya, Umpama Ahmad mengambil manfaat dari siapa? Dari sawahnya, dari pekerjaannya, dari ustadznya gitu. Ya Ahmad dari apa? Min gitu ibu ya, ya. Coba contoh yang lain Bu ya. Mengambil man, mengambil faida, hmm. mengambil manfaat. Ya gitu. Yastafidu, Yastafidu Ahmad. Ya al ilmu. Al ilma. Hmm. Ustazhi. Al ilma Ustazhi. min Ustazhi. Masya masyaAllah. Jahid. ya Ahmad mengambil faidah berupa ilmu Ahmad dari, dari Ustadznya masyaAllah. Allah, Al ardo. Al ardo. Al ardo. Al ardo. Al telah menjadikan menciptakan langit-langit menciptakan langit dalam enam hari, jahit <tuh> komisan, air waton, air waton, air waton, air waton, air Nah, Al-Waton itu apa? Negara. Nah, kayak Hubbul -waton, waton, cinta negara, ya kan? al nah, negara. Ndak negara ibu. al itu negara, negara. N -n -n, negara. Biasanya kan ada itu istilah-istilah Hubbul waton. Nah, Hubbul watan, itu berarti kecintaan terhadap negara gitu ya. negara, mencintai negaranya. Iya, bisa itu diarabkan bagaimana itu bu? ya. Kullu muwatinin yuhibbu watanahum, yuhibbul watan. Uh, kullu muwatinin setiap orang yang tinggal di sebuah negara yuhibbul watana nah, ya jahit nah, terakhir kisah selanjutnya Ustaz ya iya kisah Ibu kisah er... kullu insanin kajatin ila kisain. Masya Allah. Barakallah fiik, Ibu Yati. Jazakillah khairan. Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam kisah. Kullu insanin yahtaju au bihajatin ila kisain. Oh, luar biasa ini ya. Setiap orang itu ya, punya kebutuhan terhadap pakaian. Ya, karena harus pakai baju, pakai yang menutup aurat. Nah, mungkin ya kita masih buka untuk latihan yang kelima ini. Barangkali ada pemirsa atau pendengar yang punya jumlah mufida yang lainnya, gitu ya. Meskipun katanya sama tapi kan kadang beda cara menyusunnya. Nah, silakan untuk mencoba juga latihan yang kelima. Nah, silakan kita akan mengangkat telepon yang telah mengantri di belakang. Halo, assalamualaikum. nampaknya terputus. Baik bagi pemirsa Lama TV maupun pendengar setia Radio Suara Liman yang ingin mencoba latihan pada sore hari ini dapat menghubungi kami pada nomor 0313710210. Baik kita coba angkat kembali. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Umar Abdillah di Solo, silahkan Ibu. Nah, Ibu. Ibu Abdillah, Siap untuk latihan yang kelima dulu ya ibu ya. Aa malu, dulu rion terintani. Syait. nah Asa Ahmadu, fitjaroti. Asa Ahmadu, fitjaroti. Artinya apa ibu? Alhamdulillah. Asa itu mau berusaha mencari. Hidup, ah, Ahmad hidup? Ahmad. Asya itu minta rezeki Pak Ibu Ustaz. Ahmad, eh, Asya itu hidup. Ayo nah, ya. Asya, asya ya Isu hidup. Hidup. Asya. Yeah. Ahmadu. Asya. Asya um, eh, al-mu'minuna. Nah. Li. 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 Ya, Masya Allah ya. Asya al liya'budullah. Terjemahkan ibu ya. Um, Orang-orang -mu'min. Mu'min. mu'min. Hidup. Hidup untuk menyambah kepada Allah. Masya Allah ya. Luar biasa ini. Nah. Yastafidu. mengambil faidah, mengambil manfaat. Ya, mengambil faidah atau mengambil manfaat. Ya, tapi itu nah. Manusia atau seorang mengambil manfaat Min apa ibu kira-kira? Min mengambil manfaat dari min al ardi. Min al ardi. Nah, jahit. Oh sekalian sudah ada juga al ardu ya, digabung ya ternyata. Maaf abdillah ya. yastafidu sama ardi yastafidu insanu min al ardi. Nah ya, berarti tinggal dua ini. Atau al ardu bikin lagi juga boleh.

negaraku gitu. Yuhibbu watani alnya dihilangkan gitu. Yuhibbu watani Indonesia. Jaitam. Kisah Istara itu kisahan. Apa Ibu? Istara itu kisahan. Istawa itu, apa istawa itu itu, Bu? Membeli. Ma -ma Istara itu. Is ishtaraitu itu pakai ro ibu ya Istairo itu. Nah, masyaAllah baru kalau Fik ibu Ma'abdillah jazakillahu khairan <tuh> <tuh> Jazakillahu khairan. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah ya luar biasa ini ibu Yati dan juga ibu muabdillah contoh-contohnya sangat bagus ya. Nah, sekarang atadribu tadribu sadis ista'mil kama fil namudhaj ana a'malu fallahan. Ana a'malu fallahan. Ini perubahan ya dari dhamir ana menjadi nahnu, menjadi anta, menjadi anti, antuma, antum, huwa, hiya, huma, huma, hum, hunna. Kalau zomirnya dirubah, maka setelahnya pun ikut berubah. A'mal berubah ketika diganti zomirnya ana menjadi nahnu, falahan kalau nahnu juga berubah. Nah, berubahnya ini bagaimana? Silakan mencoba ya. Nah. Men mengangkat satu penelepon yang mencoba masuk. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik dari, dari Umu silakan, ibu Abdullah, ya, silahkan Ibu. 6 Ibu Abdullah, silahkan. Iya, kalau lihat contohnya kan, ana a'mal, saya bekerja falahan sebagai seorang, seorang apa ibu? Petani. Seorang tak? petani, saya bekerja sebagai seorang petani. Nah kalau nahnu kami, nah, silakan. <tuh> Falahannya enggak diubah tadi ya? ya, Nah kalau satu orang berarti falahan, eh. tapi kalau kami berarti jamak banyak. Dari nah. Menjadi apa? Banyak. Kalau fallahan menjadi? Salahum. Ya, tapi karena di fathatain, pas satu menjadi fathatain, maka jamaknya dengan Salah ya, falahina Jadi, enam. sadisu. Sadisu? Atatikus sadisu. Istamil amal fin namu jadi anamu jadi anak malu parahan nahnu nak malu parahina jahit benar saat enam benar karena semuanya sama enam nah. an anta tak malu parahan jahit anti tak milih palahan tak ma anta tak malu palahan anta kalau anti tadi anti, sudah antanya oh. anti tak malu palahan nah anti sekarang anti, ta malu, ta malu, ta malu, ini nanti anti tak milih nah palahan tak milih mimnya di fat anti tak milih palahan kalau perempuan satu orang perempuan petani palahat falahat falahatan nah falahatan. anti ulangi anti tak minta marina falahatan jayid antuma tak maluna hmm antuma dua orang tak kamu tak malani tak malani antuma, ya tak malani falahani dikasih ya saja soalnya han itu ya falahaini Oh, pala hai ya. Iya. Yeah. An antuma amalani pala hai. Sayyid. Antum tak maluna pala hai Naam, antum tak maluna pala hai na sayyid. Wa ya malu pala hun. Hmm, di fathah ya. Kalau satu dua, orang di fathah, tainam. Pala hun. Wa ya malu pala di fathata ya. ini bu huwa ya'malu falahun falahan. falahan nah jayid huwa ya, ya'malu falahan naam iya ta'malu falahat perempuan iya ta'malu malu, falahat. ya, tak malu falahat. falahatan falahatan jayid perempuan ya, satu naam huma ya. lil muzakkar Jum'a ya'malani. Jahid. Laki-laki dua. Fala hay. Fala hay. Fala hay nih, jahid, naam. Jum'a ya'malani. Fala hatay. Fala nih, dua orang perempuan, jahid, Masya Allah. Jum'a Ya Syahid, nah, yang terakhir ini beda ini, nah. Una, ya milna. Ya malna. Inna ya malna pala 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 ta'i Eh, nah, banyak salah para petani wanita. Falahatin. Falahatin. Syahid, masyaallah. Ya'mal, Santi. Ya malna falahat. Mas. Nah falahaaten na'am dikasratan falahaaten barakallahu fik ibu ma'abillah jazakallahu khairan barakallahu Wa fiik ibu ma'abillah jazakallahu khairan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh masyaallah masyaallah na'am ya tadi sudah dijawab ya latihan yang ke-6 itu memang eh uh, bisa artinya ke morfologi ya yaitu ilmu sorov ya. Ya yaitu mengubah fiil mudhari sesuai dengan dhamirnya. Nahnu na'malu na anta ta'malu ta anti ta'malina. Ta Kemudian kalau petani satu orang fallahan. Kalau sebagai petani dua orang laki-laki fallahaini. Kalau dua orang petani perempuan fallahataini. ini, kalau seorang petani perempuan fallahatan. Ya, kalau perempuan petani banyak fallahatin. Kalau petani perempuan petani laki-laki banyak fallahina. Nahnu na'malu na fallahina. Anta ta'malu ta fallahan. Anti ta'malina ta fallahatan. Antuma تعملان فلاحين أنتم تعملون فلاحين هو يعمل فلاحا هي تعمل فلاحة هما يَعْمَلانِ فلاحين هما تعملان فلاحتين هم يعملون فلاحين هن يعملن فلاحات Nah, ya. Nah, untuk at busabi itu suruh nulis ya. Nah, gimana caranya biar bisa nulis? Kasih PR ya. Al-wajibul manzili. Ya, para pemirsa, para pendengar disuruh ngerjakan PR ya. Enggak bisa ini. Nah, enggak bisa karena bukan sistem kelas gitu ya yang setiap hari Uh, bisa dikoreksi. Nah, <tuh> sekarang kita masuk saja Itu adar sutta pelajaran yang ketujuh ya pel eh, pelajaran yang ketujuh pelajaran yang kesembilan ya al hijratu ila arudil habashati hijrah ke bumi habasha Ethiopia ya hijrah berpindah ke bumi Ethiopia atau Habasha. Nah, ya yang sering baca Sirol ya pasti tahu tentang hijronya para sahabat ke negeri Habasha atau Ethiopia. Nah, di sini ada nas atau teks bacaan yang ringan, yang sedikit, nggak panjang-panjang yang menjelaskan tentang apa hijrahnya atau hijrah ke negeri Habasya. Nah, sebelum ya kita baca teks bacaannya, kita baca dulu mufradat mufradatnya atau al kalimat al jadidah. Saya baca dua kali dua kali. Saya marotain marotain. Da'a yad'u da'a ila al-imani Al Iman, nah kayak channel televisi channel satelit Al Iman TV, ya yeah, suara 56... itu tulisannya Al Iman, ibadatun, ibadatun, al asnamu, al asnamu, عذب يعذب عذب يعذب عذاب عذاب الرجال الرجال ملك ملك ظلم يظلم ظلم يظلم فرج فرج هاجر يهاجر صغار صغار نعم yaitu adalah kosakata kosakata yang baru ya setelah kita baca maka kita terjemahkan daya doa ilal iman nah daya ini sebenarnya banyak artinya cuma karena di sini ada ila berarti mengajak ya daya doa ila mengajak kepada keimanan ya dakwah mengajak daya doa karena ada ayat itu bisa berarti berdoa, bisa berarti menyembah juga bisa, ya. Tapi di sini karena ada ilah maka artinya adalah mengajak kepada. al iman yaitu keimanan, ibadatun ibadah. Al asnamu jamak dari sonam berhala berhala patung patung al asnam. Ya. Azab mengazab azab yu azibu mengazab atau menyiksa mengazab atau menyiksa azabun yaitu apa azab siksaan azab atau apa siksa siksaan arrijalu jamak dari rojul arrijal berarti orang-orang laki-laki orang-orang laki-laki malikun malikun berarti raja malik ya. Malikus Saudi ya. Raja Saudi. Malik itu raja. Zalama yadlimu man Menganiaya. Man atau menganiaya. Farajun. Jalan keluar atau solusi. Farajun. Ya, farajun. Jalan keluar atau solusi. Hajaru yuhajiru. Ila biasanya. Berhijrah berpindah hajaru yuhajiru ila Sigarun jamak dari shaghir waladun sogir anak kecil satu orang sogir kalau sigor banyak auladun sigor anak-anak kecil Kama robbayani saya sogir Kama robbayana sigara. Nah, biasanya kalau dalam doa ya. Kalau doa sendiri kan kama bayani sebagaimana orang tuaku telah merawatku, aku berarti sogiro kama robbayani. Tapi pas e, ketika umpama kunut gitu ya kama robbayana sebagaimana keduanya yaitu orang tua kita merawat kami. Ya, kama robbayana kami sigara. Kami pada waktu dulu kami masih kecil kecil, nah itu ya sigor jamak dari Sohir, sebagaimana kibar, jamak dari kabir kibar, ustad-ustad kibar, ulama-ulama gitu. kibar berarti ulama-ulama besar nah itu jamak ya, nah sekarang kita masuk pada teks bacaannya ya, sekarang kita masuk pada teks bacaannya نعم الهجره الى ارض الحبشه دعا الرسول صلى الله عليه وسلم الناس في مكه الى الايمان بالله وترك عباده الاصنام فامن به قليل من اهلها ولم يؤمن به الاخرون وعذبوا بعض اصحابه عذابا شديدا تحدث الرسول عليه السلام الى اصحابه وقال لهم لو خرجتم الى ارض الحبشه فان فيها ملكا لا يظلم عنده احد حتى يجعل الله لكم فرجا مما انتم فيه." هاجر بعض اصحاب الرسول عليه السلام من مكة إلى أرض الحبشة فكانت أول هجرة في الإسلام فكانت أول هجرة في الإسلام هاجر عثمان بن عفان وزوجته رقيه بنت رسول الله وهاجر ابو سلمه وامراته ام سلمه وهاجر غيرهم من الرجال والنساء وكان معهم بعض الاولاد الصغار itu adalah teks bacaan dari al hijratu ila ardil habasyah nah sudah kita baca teksnya maka ya berikutnya adalah kita maknai kita artikan da'a da'a ar rasulullah sallallahu alaihi wasallam an fi makkata ila iba ila ila iman billahi wa al asnam Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajak siapa? Mengajak manusia, manusia yang ada di mana? Yang ada di Mekah. Rasul mengajak manusia yang ada di Mekah kepada iman terhadap Allah dan mengajak ibadatil mengajak manusia yang ada di Mekah untuk meninggalkan peribadatan berhala berhala ya mengajak mereka meninggalkan menyembah patung-patung imanlah kalian kepada Allah tinggalkanlah dari menyembah patung nah, ini dakwanya Nabi saw mendakwakan tauhid dan memperingatkan kesyirikan karena menyembah patung itu adalah syirik harus hanya mentauhidkan Allah La ilaha illallah tidak ada sesembahan yang berhak disembah dengan benar melainkan hanya Allah semata ya nggak boleh Nah, nah dakwanya Nabi ini fa'a nabihi qalilun min ahliha min ahli Makkah. Maka beriman kepada Nabi itu qalil min ahliha. Sedikit dari penduduk Makkah itu yang beriman kepada Nabi. Walam yu'min bihil akharun. Dan tidak beriman kepada Nabi yang lainnya. Ya, yang lainnya yang banyak itu. Karena yang iman kan cuma sedikit Maka yang tidak beriman Selain sedikit tadi Berarti banyak yang tidak beri, beriman Lah yang nggak beriman ini Wa'adzabu ba'udhu ashabihi Azaban syadidah Mereka ini menyiksa Sebagian sahabat-sahabatnya Nabi Ashabihi Sebagian sahabat-sahabatnya Nabi Atau beberapa sahabat-sahabat Nabi Dengan azab siksaan yang sedih dan yang sangat pedih, yang sangat keras. Gak main-main ya, kalau zaman dahulu itu. Ya, ujiannya sangat berat sekali masuk Islam, iman kepada Allah, mengikuti Rasulullah itu sampai disiksa dengan siksaan yang sangat pedih. Tahadats Rasulullah alaihi salam ashabihi, Nabi ngomong kepada para sahabatnya. Wa lahum berkata kepada mereka Nabi dan berkata Nabi kepada mereka lau kharajtum ila auldil habasyah sekiranya kalian itu keluar ke negeri Habasyah keluar maksudnya pergi keluar pergi ke negeri Habasyah kenapa wahai Rasulullah fa malikan karena di negeri tersebut ya di negeri Habasyah itu ada seorang raja malikan La yudhlamu indau ahadun. Tidak seorang pun yang dizalimi di sisi raja tersebut. Ya, tidak ada seorang pun la yudhlamu indahu ahad. Tidak ada seorang pun yang dizalimi di sisi raja tersebut. Ya, maka sekiranya kalian keluar ke sana, menuju ke sana. Hatta yaj'alallahu lakum farajan mimma antum fi. Sampai Allah itu menjadikan bagi kalian jalan keluar dari musibah, cobaan, ujian yang menimpa kalian sekarang ini. Nah, keluar dulu ke negeri Habas. Di sana ada seorang raja yang adil, yang tidak ada seorang pun dizalimi di sisi raja tersebut. Diam di sana dulu sampai Allah memberikan jalan keluar bagi musibah yang kalian hadapi ini. Maka setelah itu apa? Aku tak ashabir Rasul Sebagian sahabat sahabat rasul itu berhijrah. Min makkah Aku tak makan, Dari negeri makkah ke negeri makan, Ya, dari kota makkah ke negeri aku tak makan. awal hijratin fil Islam. tak makan. Aku pertama kali hijrah yang ada dalam sejarah Islam itu adalah hijrahnya ke negeri Habas ya fakanat awal hijrah Islam hijrahnya ke negeri Habas ini adalah hijrah yang pertama kali dalam sejarah Islam <tuh> Hajar Utsman bin Affan wa zaujatuhu Ruqayyah bint Rasulillah Utsman bin Affan berhijrah ya dengan istri beliau yang bernama Ruqayyah putri Nabi sallallahu alaihi wasallam wa hajaru Abu Salamah wa Ummu Salamah dan yang hijrah juga itu Abu Salama dan istrinya yang bernama Ummu Salamah wa hajaru ghairuhum minar rijali wan nisa dan juga selain mereka, selain Uthman bin Affan, selain Ruqayyah, selain Abu Salama dan Ummu Salama, selain mereka juga ada yang hijrah dari kalangan laki-laki dan juga dari kalangan perempuan-perempuan itu juga ada yang hijrah. ma'hum dan pada saat hijrah itu ma'hum ma bersama mereka beberapa anak-anak kecil ya aula dismar ba'du ya bersama mereka yang hijrah itu juga ada anak-anak kecil nah ya ini adalah nas atau teks bacaan dari pelajaran yang ke-9 ya kita buka silakan bagi yang ingin latihan baca tafadhol nah suara liman yang ingin mencoba melatih bacaannya pada sore hari ini dapat menghubungi kami pada nomor 031 3710210 baik kita coba angkat satu telepon halo assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dari ibu ani silahkan ibu Nah, Ibu Ani, kaifa haluki? Alhamdulillah, Nabi Khairin, tas. Sehat, Ibu, ya. Nah, sudah siap, Ibu. Baca pelajaran yang ke-9. Tafak InsyaAllah. Bismillah. Al-Hijratu ila artil khabasyah. Da'ar Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam nasa bima kata ilal imani illah wa ibadatil atnami ba'ama nabihi walilun min ahliha walam lam yu'min bihil akhoruna wa ba tabu ba'tu askabihi ada pen syadidan. Rasulullah alaihi salamu ila askabihi wa kola lahum lau korot ila arti al khabasa. Inna Malikan, Lajut lamu indahu akatun kata jaz alamullohu lakum paroh parojan mema antum fihi hajaroh du ashab rasuli alaihi salamu min makata illa arbil habasa fakanat awala idrotin fil islami hajaro usmanu usmanu nu afana wajaw jatuhu rukoyatu pintu Rasulillah wa abu salamata wa maratuhu ummu salamata wa hajaru abai ruhum bainar rijal wa nisa'i wa kana ma'ahum ma ba'dul aulad bisigori sigoro Nah, Masya Allah. Barakallah Ada pertanyaan Ibu Ani? Insya Allah belum, Tad. Baik. Barakallah Fik. Saya saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tadi sudah dibaca sama Ibu Ani ya. Nah, tapi waktunya sudah mepet. Ya, jadi tadribatnya belum bisa kita bahas ya tadribat atau latihan-latihannya belum bisa kita jawab ya, Insya Allah pada pertemuan yang akan datang ya tapi kan sudah tahu teks bacaannya maka bisa disiapkan agar pertemuan yang akan datang itu siap menjawab tadribat tadribat dari pelajaran yang ke-9 ini ya tadribat yang pertama Kedua, ketiga ya itu masih ada kaitannya ya ada kaitannya sampai yang keempat juga ada kaitannya maka insya Allah nanti bisa sangat membantu kayak seperti PR gitu ya nah karena sudah dijelaskan materinya tinggal tadribatnya bisa dikerjakan di rumah insya Allah pertemuan yang akan datang kita akan bahas ya jadi ini yang bisa kita pelajari pada kesempatan sore kali ini Semoga Allah memberikan tambahan ilmu yang bermanfaat yaitu ilmu bahasa Arab, kemahiran membaca dan semoga kita tetap istiqomah dalam menuntut ilmu dan juga mengamalkan apa yang sudah kita pelajari dari agama Islam, agama yang kita cintai. Ini demikian mohon maaf kalau ada salah-salah kata ya aku lupa lihat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh al iman TV sarana penyubur keimanan